Dek. Dek. Woi, bangun. Bangun. Waduh, anak ini susah bener katanya mau buat pot super mini kok masih tidur aja jam segini. Bayi bangun. Ngopo toh, Mbak? Ini masih pagi bener, Mbak. Ya nanti dulu buat pot itu, Mbak. Masih ngantuk bener tadi malam nih saya habis ronda, Mbak. Sudah pagi, katanya mau bikin pot yang super kecil. Oh, malah tidur aja. Ini udah siang. Masih ngantuk, Mbak. Tadi malam ronda, Mbak. Barusan aja tidur. Tuh, anakmu aja udah bangun. Oh, ya. Aduh, Mbak. Ya, ganti utang dulu lah. Nah gitu dong, mandilah biar enak. Ayo bangun, malah tidur lagi. Bangun. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sohobi, salam tanpa kopi. Panas lur. Wah, pagi-pagi udah dibangunin Mbah Los. Kayak lo orang itu nggak tahu lembur tadi malam ronda malah dibangunan, lagi enak-enak tidur dibangunin. Panas lo, ini yang namanya adegan panas lo. Hot, kita buat pot lura, pot super kecil, nanti ada cetakannya lo, pakai cetakan lo, yang penting kita belajar bareng lo. Panas lo, mau? Oke lur, konten hari ini kita membuat pot mame super kecil ditemani oleh si kecil lur. Nah, nih kita membuat pot seperti ini lur, super kecil lur. Contohnya seperti ini lur. Nah, tuh lur, asoka lur sudah berbunga lur, sudah berbunga lur. Tuh, sudah berbunga lur. Dan seperti ini lur, ini super kecil juga lur. Nah, nanti ini dia sampelnya lur. Oke lur, ini sampelnya lur. Tuh. Nah, mame lur, sancang lur. Nah. Oh, sebelum membuat kita membongkar yang kemarin kita buat dulu lur. Oke. Lanjut kita pembongkaran pot abstrak yang kita buat kemarin lur dari sisa adukan lur. Ini lur. Inilah sisa adukan lur. Oh, ternyata enggak lengket dia lur. Mantap lur. Nah. Yeay. Mantap lur, lep ya lur ya. Wih, kakinya mantap, berhasil lur. Wih, keren lah pokoknya. Tuh lur, iya tuh. Aduh, ada yang jompel lur. Dikit nggak apa-apa. Tuh, ih, keren lur. Nah, nih, nu, neh, no, kita cuci dulu lur biar kelihatan mukanya lur. Lur, kita cuci lur, ini lur, bekas bongkarannya kemarin lur. Opyok, kayak nyuci bayi ya lur ya, bayi kambing. Opyok lur, sampai bersih lur. Diopyok-opyok lur biar kelihatan batang hidungnya lur. Nah, terus lur. Nah lur, pokoknya lur keren lur, asik lur, asoy geboy lur, mantap. Wih, nah sudah bersih lur. Nih lur penampakannya, ayo kita lihat. Sudah dicuci lur. Nah, ini dia penampakan pot yang bekas sisa adukan kemarin lur. Ini bocah kok masih ngoceh aja, kapan buat potnya ini. Simba ini mau tidur aja gak bisa, berisik terus. Tunggu kamu
duluan, nanti panasnya hilang. Iya ya mbah, instro dulu mbah mbah. Iya ya mbah. Oke lur, simbah udah nggak sabar lu keberisikan, dia mau tidur ternyata. Kita mulai membuat pot aja lur. Kita membuat ini cetakannya seperti ini lur, cetakan bekas agar lur. Nanti kita buat super telaten pokoknya. Ini super mame namanya lur. Cetakan seperti ini lur ya. Nah, satu lagi seperti ini lur, bekas ice cream lur. Ya, ini lur. Ini lur. Nih. Nah, yuk kita buat. Belajar bareng kita sekarang ya. Kok kena saya sendiri? Kualat. Oke lur, tanpa basa-basi kita mulai saja lur. Maaf batuk lur. Kita ambil satu centong pasir lur. Satu centong pasir. Kayaknya kurang lur. Kita ambil dikit lagi lur. Yes, satu centong setengah pasir. Ditambah seginilah kira-kiranya cukup lah ini semennya lur ya. Nah oke, makin banyak makin asik, gak apa-apa. Nah setelah itu kita aduk-aduk lur. Kita aduk-aduk lur. Nah aduh, debu semen lur, batuk lur. Lupa gak pakai masker lur. Bukan corona lur ini, kolornya lur. Nah aduk-aduk lur. Kalau kata orang Cina itu corona, kalau kata orang Indonesia itu konora lur. Konora mangan, konora kerja lur, konora metu-metu lur. Wis pokoke kon ora apa-apa, ning omah saja. Ya udah saya membuat pot ala mame, super kecil aja lur. Nah, sesudah diaduk-aduk lur, kita kasih air lur. Kita kasih air lur. Airnya juga satu centong lur. Nah, dibiarkan mendep dulu sendiri ya lur ya. Tuh lur, mendep sendiri ya lur ya. Nah, sudah mendep lur, kita aduk-aduk lur. Waduh, kayaknya keenceran lur. Kita tambah semen aja dikit nanti lur ya. Oke lur, kita sortingnya dari bawah aja lur. Nah, kelihatan lur ya. Kita kasih oli lur, cetakannya lur. Set. Sampai rata lur. Ini agak jorok dikit tapi ya manfaat ini joroknya lur. Nah, kasih oli lur, keliling lur. Tuh ya. Kasih oli pokoknya keliling. Setelah kasih oli nanti kita taburin pakai semen ya lur ya. Enggak usah langsung diaci, tabur semen aja. Kalau saya tabur semen lur. Seperti biasa lur. Pakai saringan mertua lur ya kita. Nah taburinya pakai saringan kayak gini lur tuh ya. Nah setelah rata dikasih taburan lur, biarkan nyerap dulu lur bentar ya. Oke sudah agak meresap, lanjut kita teplok lur. Nah lur teplok lur, set. Ini lur ya, pelan-pelan aja lur. Ini namanya super telaten lur. Kalau kira-kira susah pakai sendok, pakai tangan lur. Iya, jorok itu baik kata iklan Rinso lur. Nah lur, gini lur. Nah kan lebih terasa kalau pakai tangan lur. Pulen lur, empuknya lur, pulen mentul. Oke udah jadi nih lur. Nah sudah rapi seperti ini lur. Langsung kita taburin pasir lur dalamnya lur. Nah tujuannya apa? Biar acian yang di pinggir-pinggir temboknya tadi lur, pinggir-pinggirnya ini lur yang di sini, dia enggak roboh ke dalam lagi lur. Jadi kalau kasih pasir gini aman lur, ada yang menyanggah gitu. Nah lah gitulah pokoknya. Nah lur, nah begini lur, set. Oke lur, maksudnya lur ya, ini nanti kalau di besok lah kita buka.
sekarang nggak ada panas lur, cuma nanti sampelnya ada yang jadi lur, kita tampilkan. Nah gini aja lur ya, tuh lur, setelah dikasih semen pinggirnya di dinding-dinding cetakan, langsung tabur pakai semen apa pakai pasir lur, tujuannya biar dia nggak roboh lur. Nah oke, satu sudah jadi lur, nih kita jemur lur. Lanjut ke cetakan satunya lur, kita kasih oli lagi lur, ini harus sampai dalam-dalam kakinya, ini kakinya nyentol kayak gini lur. Oke, kasih oli keliling pokoknya, jangan kasih kendor lur, kalau kurang ya kasih lagi lur, nggak apa-apa, oli nggak beli lur, kita minta ke temen lur di bengkel lur. Taburin semen lur. Nah, kita kasih semen di bagian kakinya dulu lur. Biasanya yang kaki ini yang susah. Pas dilepas saya nggak taunya kakinya keroak lur. Nah, jadi harus ini yang dikasih duluan. Tuh. Tuh semua ya lur ya. Tuh dicolok-colok, dibluwekan pokoknya. Kita cor keliling lur. Kayak gini lur. Nah. Sah, keliling sampai atas lur. Zet. Lagi lur. Zet. 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 Nah, terus keliling ya lur ya. Nah, kalau sudah keliling dikasih kayak gini lur. Sama kayak tadi lur, kita kasih pasir dalamnya lur. Cepet ya lur ya. Nah, kasih pasir lur biar ngapa? Biar tujuannya biar enggak roboh nanti lur. Nanti kalau enggak cepat kasih pasir dalamnya, nanti dia merosot ke dalam lur, jadi satu lagi. Enggak nempel lagi ke temboknya lur. Itu resepnya lur. Nah. Oke lur. Nah, sudah lur. Sudah jadi lur, dua lur. Oke. Gitu aja lur ya caranya lur. Sangat simple. Saya juga masih pemula ini lur. Coba lagi lur. Yang kemarin tuh ada yang gagal lur. Yang itu dua gagal. Kemarin nyoba lagi berhasil. Dan sekarang saya coba buat konten untuk kita belajar bareng sama kalian lur. Siapa tahu bermanfaat. Oke lur. Nah, yuk kita lihat dari samping lur. Nah, ini dia lur. Calon pot mame kita lur. Super mame pokoknya nih. Oke. Kalau kita mau nunggu besok, kayaknya ini nggak ada panas lur hari ini lur. Tapi jangan khawatir, saya kan udah punya sampelnya tadi kan lur. Nih yang sudah kasih saya tanam lur. Nih, ini namanya Asoka lur, super mame lur. Nah, tuh semen lur, tuh semen lur. Oke, satu lagi lur ada. Nah ini yang gagal lur tuh. Lihat keroak-keroak lur. Tapi nggak apa-apa. Buat seni lur, itu namanya seni abstrakku. Tuh, nah ini yang jadi lur. Ini yang buat barusan lur, yang ini udah jadi sampelnya lur. Dan yang ini juga ada sampelnya lur. Nah, ini dia sampelnya lur. Ini dari semen lur, semen lur. Tuh, lur keras lur. Ini lur. Bunga kertas lur. Dan satunya sancang lur. Nah, ini semen juga lur. Nah. Oke lur. Begitu sajalah sekiranya konten hari ini lur. Semoga paham dengan trik-triknya tadi yang kita pelajari bersama. Bagi yang belum paham boleh dicoret-coret di komen lur. Nah, oke lur. Sekian, terima kasih. Wassalam. Salam seduluran. Lanjut ke udah minggir, Mbah. Simbah juga mau ngomong. Iya. Oke, lur. Jangan lupa ya, subscribe. Share. Main kok. Di komen ya. Jel loncengnya. Biar video Mbah kalau videoku, Mbah. Ya, videomu.
kalau video Edilas nongol nanti kalian yang pertama melihatnya. Pakai ini le. Oke lur, ya Simbah nggak ngopi, jadi tanpa kopi ya. Cus.